Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya dan tentunya buat rekan-rekan semua Semoga kalian diberi umur panjang Rezeki yang melimpah dan apa yang kalian harapkan Apa yang kalian cita-citakan Apa yang kalian impikan Semoga di tahun 2023 ini Bisa jadi kenyataan Amin Salam setang bunder Oke okay, ya dan tidak luput ya kawan-kawan tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency dimana kalau kita lihat bersama keadaannya masih didominasi dengan warna yang hijau royo-royo ya, mantap jiwa. Dan semoga saja teman-teman ya, eh di kesempatan yang hijau royo-royo ini semoga saja kalian sudah mendulang cuan gitu ya kan. Ya mungkin kemarin waktu merah merona-rona ada yang sempat masuk di CIA, ada yang sempat ambil oposisi, ya tentunya di hari ini sudah ada cuannya gitu ya kan. Nah, jadi di kesempatan uh, siang yang menyambut dengan warna hijau royo-royo seperti ini teman-teman ada sedikit kabar ya bisa dikatakan kabar-kabar bagus lah ya untuk para holder baby doge. Oke kita lihat untuk harganya. Nah, dan ini untuk uh, harga daripada BBDO Coin sendiri, teman-teman ya, di mana dia mengalami kenaikan 3,4% per video ini dibuat, oke okay, ya. Jadi ada lonjakan harga juga, teman-teman ya, dari kemarin-kemarin uh, memang keadaan market sedang hancur-hancurnya, semua terjadi penurunan, semua terjadi koreksi termasuk Ethereum, termasuk Bitcoin top 10 semuanya ya. Hampir 99% eh uh, cryptocurrency mengalami downtrend semua beberapa hari terakhir ini ya teman-teman meskipun ada ya persentasi satu persen dari Uh, total aset ini yang melawan arus gitu oke okay. jadi di kesempatan kali ini ada sedikit informasi nih yang uh, kalian juga harus ketahui bersama gitu langsung saja kita menuju ke pembahasannya nah jadi snapshot daripada si baby Coin ini ya teman-teman ini sudah di open ya sudah buka ya snapshot dimana kalian dipilih untuk uh, memilih nih ya pembakaran baby Coin 100 kuat ethereum dan pengurangan biaya 0% oke okay, ya jadi di sini teman-teman akan ada pembakaran 100 kuadriliun di jaringan Ethereum. Kenapa? Ya karena Ethereum nggak laku. Ethereum nggak nggak apa ya? Enggak diminati lah ya, ya token yang ada di ethereum untuk baby dogecoin ini teman-teman ya Seperti itu karena apa kita ketahui bersama Kayak cek, dex, ya semua platform lah yang melisting daripada baby dogecoin Mereka ngambil suplainya itu dari jaringan binance smart chain Bukan jadi jaringan ethereum Maka dari itu Uh, suatu uh, banyak yang menyalahkan juga dari tim Baby Dogecoin ini adalah uh, satu kesalahan. Kenapa harus ada jaringan Ethereum, gitu ya kan? Kenapa harus ada jaringan Ethereum yang dimana peminatnya nggak ada? Bukan berarti nggak ada sama sekali. Ada cuman sedikit sekali dibandingkan di jaringan Binance Smart Chain yang memiliki holder jutaan, ya itu teman-teman. Oke, okay. jadi di sini e, masa snapshotnya teman-teman untuk e, melakukan voting atau pengambilan. Suara ya di mana sistem pemungutan suara ini dimulai dari tanggal 9 Mei, oke okay? dan akan berakhir pada 16 Mei 2023. Ya teman-teman ini akan berakhir dan kalau kita lihat dari hasil snapshotnya daripada BB Doge Coin 99,89 teman-teman ini memilih setuju untuk melakukan pembakaran teman-teman dan eh, di sini. 0,11% menolak untuk melakukan pembakaran Jadi ya lebih dominasi dengan 99,98% lah ya Yang memilih untuk pembakaran Jadi bisa dikatakan ini sah ya Sah nanti pada tanggal 16 eh, Mei Itu akan ada eh, Mungkin 16 Mei akan diumumkan gitu ya kan Mungkin pembakarannya bisa langsung di 16 Mei Atau di 17 Mei eh, 17 Mei nya kurang lebih seperti itu ya Cuman di sini saya ingatkan sekali lagi teman-teman kalian jangan terlalu berharap e, berlebihan dengan pembakaran 100 kuat triliun ini akan ada lonjakan harga. Ingat ya yang dulu terjadi di, di Baby Doge Coin waktu pembakaran 50 kuat triliun di jaringan Ethereum itu nggak ada efeknya apa-apa. Jadi kalian e, jangan terlalu e, berspekulasi lebih dengan pembakaran 100 kuat triliun ini teman-teman. Karena yang seperti saya bilang di atas di jaringan Ethereum kurang peminatnya semua exchange semua dex semua platform lah intinya yang ngambil atau yang melisting BBD Bitcoin ini ngambilnya dari mana Binance Smart Chain dan di sini dikutip juga dari The Crypto Basic teman-teman ya tim Beebidoke kan meluncurkan proposal untuk pembakaran 100 kuat triliun oke ya jadi di sini pembakaran ini diperkenalkan akan menghancurkan 100 kuat triliun token Beebidoke di jaringan Ethereum untuk meningkatkan keamanan proyek ya jadi di Beebidoke Coin telah mengajukan proposal untuk membakar hingga 100 kuat triliun token Beebidoke yang tidak aktif di Ethereum sejak proyek diluncurkan di jaringan November lalu nah proposal juga berupa Upaya untuk mengurangi biaya transaksi Baby Doge di Ethereum menjadi 0% Oke ya, biaya transaksi menjadi 0%. Nah, jadi di sini banyak sekali yang e, menginginkan pembakaran di jaringan Binance Smart Chain Ya, karena memang di situ adalah e, titik dimana semua exchange Ya, itu ngambil supply daripada Baby Doge coin dan memang kalau pembakaran di Binance Smart Chain Itu pasti akan ada efeknya yang cukup luar biasa Cuma yang perlu kita garis bawahi adalah Pembakaran yang terjadi, buyback yang terjadi itu sebenarnya tergantung return, ya, return atau pendapatan, atau keuntungan yang dihasilkan oleh developernya. Oke, okay. itu yang digunakan untuk buyback dan membakar. Secara logika, gini, teman-teman, ya, membakar itu adalah buang-buang duit atau membakar uang ya nggak nggak ada satupun nggak ada satupun developer ya yang mau keluarin dana dari kantong pribadinya ya untuk membeli token lalu dibakar nggak ada mereka pasti menunggu hasil keuntungan ya hasil return hasil pendapatan yang dihasilkan dari baby doge tersebut ya sekian persennya itu akan digunakan untuk bebek dan membakar kurang lebih mekanismenya seperti itu karena nggak ada yang mau ngambil Uang pribadi dari dalam sakunya lalu dibelikan baby Doki habis itu dibakar. Developer nggak mau seperti itu. Mereka tetap ya uh, mencari return atau keuntungan ya dengan cara uh, partnership, dengan cara uh, Ngembangin baby Doki web semakin banyak yang <tuh> masuk ke dalam baby doki web semakin banyak juga return yang didapatkan. Intinya seperti itulah mengembangkan proyeknya untuk mendapatkan return, oke? Okay? Jadi tim meluncurkan proposal hari ini tak lama sela, uh, setelah jajak pendapat Twitter menunjukkan bahwa komunitas setuju dengan uh, proposal ini tersebut. Meskipun uh, jajak pendapat menyetujui proposal, yang pasti diperlukan untuk memastikan bahwa semua formalitas dipenuhi. Oke okay, ya teman-teman ya. Jadi di sini pembakaran BBG tidak melibatkan token beredar ya, tidak melibatkan token beredar ya. Jadi kalian bisa tahu lah ya ketika ada pembakaran baby doge Coin yang tidak melipatkan token yang beredar ya sama saja nggak akan ada efeknya gitu loh ya nah pentingnya untuk dicatat bahwa meskipun token yang akan dibakar merupakan bagian dari total pasokan aset sebenarnya Uh, token tersebut tidak beredar. Ini menunjukkan bahwa pembakaran tidak akan banyak perker, uh, pengaruhnya pada tindakan harga doge Seperti halnya pembakaran yang melibatkan token yang beredar. Tujuan utama pembakaran adalah meningkatkan keamanan, bukan pengurangan supply. Nah, ya karena memang teman-teman ya eh uh, Ethereum kan nggak enggak ada yang minat gitu ya kan di jaringan Ethereum ya kalau sudah dijelaskan seperti ini jadi apa pasti enggak akan ada efeknya tapi ini untuk kedepannya akan bagus. Kedepannya akan lebih bagus ya. Seperti itu keamanan akan lebih terjaga untuk baby doge coin. Karena tujuannya apa? Untuk tingkat keamanan. Khususnya tim e, berencana untuk meninggalkan beberapa token baby doge di jaringan ethereum. Untuk memungkinkan investor terus menjembatani aset mereka. Antara jaringan ethereum dan Binance Smart Chain. Jika komunitas menyetujui proposal dan 100 kuatriliun token dibakar. Ini akan menyisakan sekitar 85 kuatriliun di e, Doge, di Ethereum untuk di jembatani setelah proposal lolos Bibidogi di Ethereum akan disesuaikan menjadi 0% dalam 24 jam. Oke seperti itu ya teman-teman ya. -teman. Jadi disisakan 85 puluh kuadriliun. Oke. Nah yang e, perlu kalian e, ingat adalah ya ketika ini pembakaran tujuannya untuk tingkat keamanan berarti untuk kedepannya Bibidogi Coin akan lebih bagus lagi ya karena apa eee, semoga saja ya semoga saja pas hari jadi nanti pas hari jadi Bibi Duki yang kedua yang kedua tahun ya semoga saja nanti akan ada kado indah di mana pembakaran yang cukup besar di jaringan Binance Smart itu harapan dari para arminya ya entah 50 kuat triliun atau 100 kuat triliun ya <laughs> oke mungkin ini dulu berhal Bibi Duki semoga sedikit bantu salam cuan